Yang angan-angan ni tuan-tuan suka tertipu. Sebab tu dalam satu hikam, hikam Abi Madian, dia dah sebut, man ta'allaqa bi wa'dil amani lam yufariq at-tawal. Kata dalam hikam Abi Madian, dia kata, man ta'allaqa bi wa'dil amani, siapa yang masih terikat, yang masih tertakluk dengan janji-janji dan juga cita-cita, angan dia panjang-panjang, angan-angan dia panjang, angan-angan berpanjangan, tak apa pun buat dosa itu, Tuhan ampun, Tuhan kan maha baik, nampak? Tak apa pun panjang lagi umur pun, tak apa pun, duduk tak apa pun tu, tak apa esok masuk bulan Ramadan, Allah Ta'ala kan, Allah Ta'ala kan janji dah bulan Ramadan tu Tuhan nak ampun dosa, takkanlah Tuhan tak ampun pun, nampak? Berpanjangan angan-angan. Siapa yang dia ni duk terikat dengan angan-angan ni, kata ulama, kata Abi Madian, kata Imam Abi Madian, lam yufariq at-tawani, dia tidak akan terpisah daripada melengah-lengahkan, menangguh-nangguhkan. Siapa yang duk terikat lagi dengan yang tertakluk, yang duk terikat lagi dengan angan-angan ni, dengan janji-janji dan juga angan-angan ni, dia tidak akan terpisah daripada at-tawani, berlengah-lengah. Lengah ni ada dua, tuan-tuan. Satunya lengah daripada beribadah, lengah daripada ibadah, buat lambat, buat tak tahu, sedangkan dia tahu bahawa dia akan mati. Kita lah, kita tahu nak kata nak mati, tahu, tapi duk berlengah-lengah tu. Bila orang cerita pasal kelebihan solat witir, kita kata dah hari tu, kita ni bulan Ramadan, kita boleh buat witir. Habis-habis Ramadan, cuba-cubalah kita buat witir lagi. Terus kalah. Dia pasal dia duduk berangan sepanjang, dia tak, tak puan lah, esok-esok lah kot. Esok-esok. Nantilah start lepas Ramadan, tahun depan pula lah kot. Nampak tak? Dia paling-paling lah. Sedangkan dia tahu dia akan mati bila-bila masa. Ya Allah, Ya Rabbi, jantung ni besar dah kena operik, dah sihat balik dah, semayang tak ketahuan apa tu juga. Eh Ya Allah, pernah dah accident sekali, dah nak mati lah accident tu pun, sihat balik tak pergi majlis juga. Dia nak tunggu sampai bila pun tak tahu. Dia tahu kata dia akan mati, tapi dia duduk berlengah-lengah. Kita tahu kata kita akan mati, tapi kita berlengah-lengah daripada beribadat kepada Allah. Ni pasal apa yang jadi lagu ni? Sebab dia masih tidak terlepas daripada panjang angan-angan. Duk rasa duk perangan tu, tak apa esok buat dosa ni, Tuhan ampun eh. Duk perangan tu tu, kerana Allah Ta'ala kan maha pengampun. Duk perangan tu tu, jadi dia melambat-lambatkan beribadah kepada Allah. Patut-patutnya kita ni kalau dah sampai umur 40 lah, apatah lagi yang dah sampai umur 60. Yang umur 40 dan ke atas, patut-patut benda kecil pun kena jaga lah. Benda kecil tu macam mana? Nak tidur, ambil wuduk, kena jaga lah. Nak semayang, semayang sunat ba'diyah, qabliyah ba'diyah, kena jaga. Nak kena jaga lah. Semayang sunat sebelum subuh, solat fajar, kena jaga lah. Benda-benda kecil kena jaga dah. Bukan umur dia dah, duk beralik-alik tu. Orang yang umur 40 ke atas ni, bukan umur dia dah nak beralik-alik ni. Bukannya. Kalau berasa kata umur 30-an, 20-an, boleh gagah lagi lah kot berasa nak balik. Tu pun jangan, mati bercamah. Tambahlah kalau kita dah umur 40 ke atas.
Umur 40 ke atas tuan-tuan, tambah pula kalau Tuhan dah bagi peringat. Tuhan dah bagi peringat lah. Bagi peringat macam mana tuan-tuan? Pergi cek doktor. Ni cik ni ada darah tinggi. Darah tinggi, tuan lama nak mati. Ya apa saya cakap dulu tu? Sungguh. Penyakit tuan-tuan bagi jadi. Sebab apa tuan-tuan? Sebab nak jadi sebab mati. Bila tak tahu, mak menakan saya tuan-tuan, kena kencing manis. Sampai mata tak nampak. Duit hidup, berapa puluh tahun? 25 tahun, duit berapa? Kena 25 tahun lah. Tapi, itulah penyebab dia mati. Sungguhlah dia mati 25 tahun lepas bila kena penyakit tu. Tapi yang itulah nak jadi sebab mati. Ada orang kena jadi sakit jantung sikit lah. Baru ya seminggu. Syak, doktor syak kata sakit jantung. Tahu-tahu lepas sebulan tu, mati mengejut sakit jantung. Allah buat saya tuan-tuan mati. Lagi muda. 42. Adik saya Hak Bozo tu, baru masa tu 4 tahun. 42. Tu yang kata umur 40 tu, umur kematian. Kena ingat sudah. Tambah kalau Tuhan bagi penyakit, penyakit tu sebabnya asbab, sebab nak mati. Bila dapat penyakit tu, kena ingat, Allah Akbar, tak aku ni mati pasal penyakit ni wah. No? Bukan maknanya kita ni, bila kena penyakit, Allah penyakit orang ni bila penyakit juga. No, kena ingat bahawa sakit itu sebab nak mati. Habis tu Ustaz ni, saya ni ada 3 serangkaian. Kan? Darah tinggi ada, jantung ada, kecil mana ada. Hatu lagu malam tak? Hatu lagi-lagi lah cepat lah balik. Cerita dia bila kena ada penyakit tuan-tuan, kena beringat lah. Tak boleh lah kita nak berasa lagu. Tak apa kot. Jangan. Patut-patut bila ada penyakit, beringat. Aku rasa ni nak mati dah ni. No? Orang perempuan paling tak suka jadi kalau sebut buat mati tu. Betul tak? Ha. Sebut bab mati, tarik muka langsung. Wahai memang akan mati pun. Kan? Tapi tarik muka langsung, apa tu sembang tajuk ni? Sembang dan tajuk lain sama. Ha, kan? Dah, kena bagi peringat. Peringat kita ni nak mati bila bi? Bila masa saja. Baik. Ha, jadi jangan kita lupa. Okey? Ustaz ha, yang satu dia melengah-lengahkan daripada. Yang kedua dia melengah-lengahkan daripada mendapatkan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua melengah-lengahkan daripada mendapatkan Allah. Mendapatkan Allah ni apa dia? Menjadikan Allah tu teman sejati kita. Nak dapat Allah, nak dapat Allah dalam diri kita. Jadi tuan-tuan, sebagai contohnya kita beribadat. Ibadat itu bukannya tujuan. Ibadat itu bukan tujuan. Ibadat itu wasilah. Berantara. Nak kita dapat Allah Ta'ala itu. Sebab itu kita ibadat. Ibadat kita kerana Allah. Bukan kerana sesuatu. Kalau kita berasa ibadat itu ialah ibadat itu bukan kerana Allah, kita hanya akan beribadat pada masa-masa tertentu. Dia akan ibadat mana? Sedap lah semayang tahajud Ustaz. Semayang tahajud main malam tu, semayang tahajud tak rasa apa. Ustaz semayang tak rasa apa. Ustaz semayang Zembar tu bukan kita cari sedap semayang tu. Kita cari Allah. Kita nak dekat dengan Allah. Sedap semayang kan? Tak sedap semayang kan? Itu soal lain. Tapi orang ada orang, dia semayang bila dia rasa sedap. Rasa sedap kan? Dia semayang. Rasa lebih tak sedap kan? Tak semayang. Yang tu bukan mencari Allah. Yang tu bukan cari Allah. Kita mencari Allah, beribadat kepada Allah. Sedap kan? Tak sedap kan? Sihat kan? Sakit kan? Apa cerita pun. Kita tetap dengan Allah Ta'ala.
Ha tu mahal. No. Jadi tuan-tuan, duk lainnya daripada cahaya Allah ni pasal apa? Pasal apa orang dia berlengah-lengah daripada cahaya Allah? Sebab dia tuan-tuan, sebab dia tak rindu pada Allah. Sebab orang tu berlengah-lengah daripada mencari Allah kerana dia tak rindu pada Allah. Seorang khalifah pernah bertanya kepada Al-Imam Ibn Hazm. Dia tanya, macam mana perasaan orang yang rindu pada Allah? Kata Al-Imam Ibn Hazm, orang yang rindu kepada Allah ibarat orang yang musafir dan dia teringin nak balik kampung. Tuan-tuan cuba tengok anak-anak kita hadup di asrama. Hak jenis balik 2 minggu sekali, sebulan sekali. Malam nak balik tak tidur. Malam nak balik tak tidur. Pasal apa? Tu semangat esok nak balik. Tu yang jadi kat asrama dulu-dulu ni. Budak-budak kena satu kalau nak balik, dia packing siap dah barang-barang dia ni. Depa balik awal kali, packing. Tu abang-abang nakal. Abang-abang bila dia tidak packing tengah malam tu, budak-budak kalau dia keluar pergi mana kata tak ada, dia pun buka beg, ketui betul. Dia pun ketui betul, buat lima betul. Waktu dia tutup balik dengan kain, esok budak dia nak balik, angkat berat. Eh, berat apa ni? Balik-balik rumah, tu dia ketui betul. Nakal rumah abang-abang. Termasuklah dengan kami. Itu pengalaman yang saya nak nakal dulu lah tu. Buah ketua batak. Balik rumah, mak tengok, eh nak pisau baju, apa berat sangat ni? Rupanya ketua batak. Abang-abang nakal. Tuan-tuan, budak nak balik asrama sebulan tadi, rasa lagu malam. Allah, seronok yang amat. Jangan kata lagu tu. Ni, orang yang nak balik Mekah ni, pergi buat haji 240 hari nak balik duk ni daripada Mekah ni, dia tak ingat apa lah, dia kira packing siap lah nak balik lah, kira nak balik lah, hati ni berbunga-bunga duk teringat kampung. Rasa lagu mana tuan-tuan? Tak kerti dah rasa dia kena orang nak besar musafir, orang nak besar musafir pula tuan-tuan, duduk dalam bas pula tiba-tiba buka pula lagu Sudirman menyanyi. Oh, 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 balik kampung. Oh, dia pun kan? Orang nak tengok je, wirik cakap. Nanduk meratik kan? Meratik apa? Tu, duk, oh, oh, balik kampung. Rasa tu pun lah. Perjalanan jauh tak ku rasa, kan? Kerana hatiku melonjak sama, ingin berjumpa sanak saudara yang boleh? Yang selalu bermain di mata. Haa, tu dia. Sedih apa? Sedih ni, Mak. Tentang? Rasa lupa, woi, berbunga hati ni. Kita bawa kereta, tak tidur tu. Rasa apa? Nak balik kampung. Seronok ni. Lagu tu lah. Orang kalau rindu pada Allah, dia akan rindu pada Allah. Seumpama macam orang nak balik daripada musafir. Macam mana rindunya orang nak balik kampung ni, orang musafir jauh ni nak balik ke kampung halaman, seronok dia, dia rasa macam mana. Macam itulah orang yang rindu pada Allah, dia nak balik pada Allah. Contohnya sebelah tuan-tuan, almarhum al-imam Syekh Muhammad Alawi al-Makki al-Maliki. Malam dia nak mati tuan-tuan, malam Syekh Muhammad Alawi tuan-tuan nak meninggal dunia malam tu, dia panggil habis nak molak lah. Panggil habis nak molak balik rumah. Buat apa? Menyembah. Wahai nak mati dah ni. Malam, tengah malam lagi pagi lagi meninggal. Malam tu dia seronok lah menyembah. Macam budak-budak nak balik kampung. Dia sembang tu lah seronok macam nak balik kampung lah seronok. Lagu tu, anak-anak dia cerita. Macam mana abah dia, Syekh Muhammad Alawi nak meninggal malam tu, seronok menyembah, duk menyembah, 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 seronok. Seronok pasal apa? Nak mati, nak jumpa Allah Ta'ala. Tu matlamat.
Jadi tuan-tuan, orang yang dia tak ada rasa rindu nak mati, dia tak ada rasa rindu nak balik kepada Allah, dia tak ada rasa rindu nak tengok balasan-balasan yang Tuhan sedia nak beri kat dia ni, dia akan panjang angan-angannya. Dia akan mulai lengahkan amal ibadatnya. Duduk lengah. Tu yang umur kadang-kadang 60 dah. Doa lagi tiap hari. Lagi. Doa nak, semayang doa nak. Alhamdulillah ustaz, tiap-tiap. Tiap-tiap hari. Doa, tiap-tiap bulan. Dah sebulan sekali ya. Semayang tak sebaik nak. Alhamdulillah ustaz, tiap-tiap bulan. Dah tahun. Setahun sekali. Jadi macam mana tuan? Seolah-olah macam kita tak mau mati. No? Dia jadi macam kita tak mau mati. Kalau orang nak mati, dia akan bersiap untuk mati ni. Bersiap untuk mati ni sebab nak tengok tu pahala yang Tuhan nak bagi. Kita lah semak mati. Apa ustaz pun semak mati dia. Oh kan, bukan mati, mati. Keram semua. Ya, mati. Tuan-tuan, jadi jangan kita berlengah-lengah. Jangan berlengah-lengah. Orang yang berlengah-lengah, tengok apa jadi orang berlengah-lengah. Malaikat Zabaniyah akan pergi. Malaikat Zabaniyah akan suruh apa? Malaikat Zabaniyah kata apa? Di mana si Anu, anak si Anu yang menangguh-nangguh dirinya dengan panjang angan-angan. Mana dia hak duk panjang angan-angan tu, duk suka tangguh, sengguh-tangguh buat ibadat angan tu. Mana dia? Panjang angan-angan lagi yang sia-siakan umur. Allahu akbar. Umur ni berapa panjang sangat? Bila kita sia-siakan, tak penuh masa kita dengan ibadat tu, makna kita mensia-siakan umur. Duk sia-siakan umur. Boleh duk atas bot, duk mancing 5 jam. Duk atas dapur tu 5 jam mancing, punya minat, hobi Quran semuka talak macam. Dia boleh lawan ni dengan ikan patin, boleh lawan ikan tomang 20 kilo punya. Bekerut muka teruk berapa ni. Tapi tuan-tuan, dia nak bekerut muka nak belajar tajwid, dia tak boleh. Dia nak bekerut muka nak belajar makhraj, dok dok payah hal tak ada dok dok. Yang dia boleh mengkot muka pengkat tangkap toman tu tak mah. Dan tuan nampak lah, bila manusia ni dia tidak mementingkan agama, dia tak ingat kepada kehidupan yang sebenar, dia jadi lawa, dia jadi sia-sia, merugikan umumnya. Sebab dia dipanggil oleh malaikat Zabaniyah, baik lagi yang mensia-siakan umumnya pada amal yang jahat-jahat. Dan lah sia-sia umur, buat pula pada amal-amal jahat, pada umur yang Tuhan kurniakan. Maka dengan segera malaikat-malaikat itu pergi kepadanya, yakni kepada orang yang hak melemah-lemah tadi, hak buat jahat tadi, hak tamu-tamu tadi, dengan membawa belantang besi, dipukul ke atas kepalanya kerana menghinakan dia. Ambil belantang tu pergi pukul katuk gila-gila. Pok katuk. Pasal apa? Menghinakan dia. Menghina orang yang mensia-siakan masa. Menghina orang yang panjang angan-angan. Menghina orang yang suka buat jahat. Baik. Dan dihadapkan oleh malaikat itu kepadanya dengan ugut dan juga tengking herdik yang besar-besar. Malaikat kalau herdik tuan-tuan, kita kalau orang herdik kita pun takut dah, cukup dah. Kita. Oh, kalau orang herdik kita. Ni malaikat kalau dia herdik tuan-tuan, ni semalam hujan. Guruh kan, kedebung. Oh, kita pun tersedak pun jaga takut tu. Tengah-tengah malam kan. Kita hak dah dewasa ni pun duk rasa terkejut lagi. Tambah budak. Pong bunyi oleh tengah malam, kita pun ketak pula kan. Jadi tuan-tuan, bayar malaikat yang duk jokok kita. Malaikat jokok kita. Oh, ya Allah. Itu yang kita takut dengan lah. Baik.
Dan dia halau mereka itu, malaikat halau pokok itu akan orang-orang yang salah kepada azab, cukup dengan perhinaannya. Halau ni bukan halau macam halau ayam. Halau ayam tu kira okey. Ni halau hak jenis hina. Macam mana tu nak? Oh, halau hak jenis hina. Dengan pukul dan godam. Oh, tu bahasa dah tu. Pukul dan godam dan tarik dan juga senyap. Senyap ni apa dah? Senyap ni tonyok. No? Tak betul lah, kasar habis lah tu. No? Habis kasar acara tu malaikat buat gila tu. Dan ditonggengkan mereka tu. Ni bahasa dia tuan-tuan tak? Bahasa Tok Syekh kita ni orang utara ni dia. Orang lembut mama dia cakap lah tu. Dia kata ditonggengkan. Haa, ditonggeng. Orang patut diterbalik kan lah kan. Tapi bahasa dia ditonggengkan kepala ke bawah. Masuk ke dalam neraka. Serta kata malaikat-malaikat itu, ambil rasa azab Tuhan ni. Nah, ambil lah, ambil lah, ambil. Haa, ni orang betul lah. Nah, cakap sobat-sobat, ambil lah. Rasalah ketupat ini. Haa, tu suruh jamu makan. Ni lah, ambil, ambil lah. Padahal bukan. Macam kita duk muak kat ular-ular. Nah. Ha, orang kata jangan duk lari. Mak lari juga jatuh ke demu. Kan? Hampir dah enggak. Ha, lari. Ya, dia betul lah. Ha, ni malaikat dia tuan-tuan. Ha, nak ambil. Rasa nak azab Tuhan ini. Kerana sesungguhnya kamu itu ialah orang yang mulia. Lagi dermawan di sisi kaum kamu atas sangka kamu. Ha, anda orang yang mulia, anda orang yang dermawan, anda orang yang baru nak ambil. Ha, ambil kau gitu lah. Bahasa apa tuan-tuan? Hina mana macam tu? Kan? Kita dah bahasa kita ni kedudukan kita tinggi lah duduk dalam syarikat. Tak kena hina lah betul dengan mereka. Allah, rasa dah pun lah. Rasa rendah tak ada lah. Ha, begitulah keadaan dia. Jadi tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, insyaAllah kita akan masuk bab majaa fi sifatin naar, bab yang datang pada membicarakan tentang sifat neraka itu kita akan baca pada pertemuan kita yang akan datang insyaAllah. No? Yes. Jadi mudah-mudahan dengan kita belajar, kita membaca kitab-kitab ini, cerita ahli-ahli tentang neraka ini akan menyebabkan kita rasa takut. No? Takut daripada kita diumban dalam neraka, jauh dari kita daripada diazab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita minta kepada Allah Ta'ala lindungi kita, keluarga kita, adik-adik kita, anak-anak kita daripada diubah ke dalam neraka Allah Ta'ala dan kita dimasukkan ke dalam syurga Allah insya-Allah. Aku qauli hadza sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran bicara pada pertemuan kali ini atas kuliah yang telah beliau sampaikan sebentar dari alhamdulillah. Baiklah, insyaAllah sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada kali ini, di sini ada beberapa pengumuman. Pertamanya, di hadapan saya juga ada sedikit lembaran surah Al-Waqi'ah dan terjemahan. Surah Al-Waqi'ah dan terjemahan, siapa yang berhasrat untuk membelinya, RM3. RM3 pun ada masing-masing. Tak wajiblah siapa rasa dia nak pergi, belilah. Siapa rasa sama ni, pergi RM3. Macam kuih. Baik. Apapun hanya terjemahan dia saja, berkaitan tentang fadilat-fadilat dia tu kita KMG dulu lah. Sebab mungkin ada perbincangan yang lebih bincang nanti insyaAllah. Okay. Dan yang kedua berkaitan tentang kelas pengajian kita, insyaAllah pada minggu hadapan di sini, pasti pada ini pun minggu yang kelima. InsyaAllah kita akan bersama dengan Fadil Ustaz Jalan membincangkan kitab Arba'in Nawawiyah, 40 hadis Imam Nawawi. Minggu hadapan, minggu yang kelima di Pasir kita ni, Fadilikum insyaAllah akan ada kuliah kitab 40 hadis Imam Nawawi oleh Ustaz Jalan. Nah, insyaAllah pada esok hari kuliah di Pasir Bandar Baru akan disampaikan oleh Fadil Ustaz Salmi menggantikan Fadil Ustaz Fahizat. Esok Ustaz Salmi insyaAllah. Dan pada hari Ahad ini di Paksi di Muntabat adalah kuliah saya sendiri insyaAllah. Pada petang ini juga pada jam 3 petang di Masjid Bandar Baru ada
kuliah seperti Ustaz Roslan, kalau tak salah saya, yang boleh ni Ustaz Roslan pergi masjid Bandar Baru yang Ustaz Roslan, insyaAllah. Dan yang terakhir berkaitan tentang sumbangan ataupun sumbangan kebajikan kita untuk ahli-ahli faksi kita yang terkena musibah. Baru sebentar tadi saya dapat satu lagi makluman, ada seorang lagi ahli faksi kita yang sedang operate usus perut di Hospital Pantai Pinang. Jadi saya berbincang dengan SU faksi kita. Kutipan kita pada pagi ini kita akan bagi tiga, okay? InsyaAllah. Jadi tuan-tuan dapat habis kelas ini nanti, siapa yang ingin menyumbangkan, pertama untuk ahli faksi kita, yang ada dua ahli faksi di Sungai Luri yang Kemalangan, dan di Bandar Baru ada di keluarga dan cucu dan Kemalangan, dan orang yang kita sini nak operate. Jadi sumbangan kita pada pagi ini, saya minta tuan-tuan bubur dalam plastik ni lah, plastik lah, bukan dalam beg. Terima kasih lah, satu beg lah, eh, tuan-tuan bagilah. So apa yang tuan-tuan nak bagi, kita akan bagi tiga, eh, kita akan bagi tiga, okay, insyaAllah. Jadi sekadar itu pengumuman saya. Saya jemput apa dia Ustaz membacakan doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri wal 'asri. 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 Wal '